peringatan Hari Orang Utan Sedunia dirayakan meriah di Taman Safari Prigen, Pasuruan. Orang utan penghuni Taman Safari mendapat hadiah spesial, yaitu tumpeng buah. Ratusan pengunjung di Taman Safari Prigen, Pasuruan ikut merayakan Hari Orang Utan Sedunia yang diperingati tanggal 19 Agustus. Orang utan pun mendapat hadiah spesial tumpeng buah. Saat ini jumlah koleksi orang utan Taman Safari Prigen Pasuruan berjumlah 23 ekor. Sebagian orang utan merupakan hasil pengembangbiakan. Untuk menjaga kelestarian, beberapa orang utan di tempat ini dilepas liarkan ke habitatnya. Karena di sini kita biasa rawat, kalau sebelum kita lepas liarkan, kita harus ada proses training panjang untuk membiasakan mereka hidup liar. Usai perayaan ulang tahun orang utan sedunia, pengunjung bisa melihat koleksi orang utan di kandang bebas. Banyak pengunjung yang tidak tahu perayaan Hari Orang Utan Sedunia. Sebelumnya belum tahu, karena tadi kita kesini tidak tahu kalau hari ini ulang tahun. Jadi memang perlu kita lestarikan karena orang utan juga makhluk hidup. Orang utan masuk kategori hewan dilindungi dan rawan kepunahan. Populasinya makin langka akibat perambahan, kebakaran hutan, perburuan, dan perdagangan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.